Ni bukan lockdown. Ni nama dia Loqlaq. Lockdown. Tapi dekat jalan raya, dekat supermarket, orang ramai serupa tu juga. Ni bukan lockdown. Ni nama dia Loqlaq. Tengok apa? Hang nak tuduh aku. Hang pun sama, jalan kereta aku tengok. Lepas tu hang tuduh dia, dia tuduh hang. Padan muka semua. 2 minggu, cik. Sambung lagi, lagi padan muka. Selamat pagi, selamat semua. Ayo kita bangkit pergi kerja. Kepada yang penceng jangan duduk saja. Lakukan sesuatu yang berguna. Selamat pagi, selamat semua. Tunaikanlah tanggung jawab kita. Yang di kampung atau yang ada di kota, semoga semua sihat sejahtera. Selamat pagi, selamat semua. We'll be right back.
Dah besar mok gaduh nak wi belaki menanok betok panas pula betok itu rasa nak dia lawat takut kita jawab lari kita betok lapat tino lain lawat lagi anak tak ada besar mok gaduh nak wi belaki menanok betok panas pula betok itu rasa nak dia lawat takut kita jawab lari kita betok lapat tino lain lawat lagi anak tak ada besar mok gaduh nak wi belaki. Sanggup lagi bila hidup begini. Alamak, tak sanggup lagi bila hidup begini. Dah lama aku mencari bilakah akan berbini. Dah lama aku mencari bilakah akan berbini. Atas katil tidur pun aku tak boleh tengok minah montel air liuku meleleh. Bila larut malam mataku tak ngantuk-ngantuk, datang bila sawan batal gulingku peluk-peluk. Oh ma'oi tolonglah aku pinangkan si minah montel. Oh ma'oi tolonglah aku pinangkan si minah montel. Tak tahan hidup memujang hatiku terkehel-kehel. Tak tahan hidup memujang hatiku terkehel-kehel. Tengok minah montel pakai baju seluar ketat, tengok telah tingkap raja kaki nak melompat. Bila minah montel kedepan dengan gok-gok, aku salah tingkah daun pintu ku peluk-peluk. Oh ma'oi aku tak tahan tengok air korang bersanding. Oh ma'oi aku tak tahan tengok air orang bersanding. Hai mikir yang bukan-bukan yang rosak bantal guling. Hai mikir yang bukan-bukan yang rosak bantal guling. Kelat pisang kelat jangan letak atas katil, dapat tidak dapat harus dapat minah montel. Dapat jangan tegil ambil pisang dalam peti, dapat minah montel baru senang rasa hati. Atas katil tidur pun aku tak boleh tengok minah montel air liuku meleleh. Awak bagi nasihat garang benar, menana telinga. Katanya cakap lelek elok. Nak manggil rupa mana, suruh balik rumah. Baliklah kau mai, duduk rumah. Gitu ke? Eh, tak ada kerjanya. Tak adanya demo faham bahasa kalau bercakap lembut-lembut. Suruh tempikkan sekali baru dia faham. Cakap kuat-kuat gitu ha.
Itu Pak Cik duduk bawah pokok tu. Apa dia ronjangnya main dam tu Pak Cik? Nak naik haji bukannya duduk bawah pokok Pak Cik. Oi, duduk dia rumah mengaji. Barulah benar-benar pergi hajinya. Itu bukan pergi haji, tak dan pergi haji Pak Cik. Kalau Pak Cik duduk je rupa tu di luar sekarang, tak dan pergi haji Pak Cik. Oi, duduk rumah lagi baik. Itu yang muda-muda tu. Apa kau buat? Lah kulu kelo, kulu kelo, kulu kelo naik motor. Itu ha, hijau-hijau tu ha. Ha, ha, ha. Itu tu? Ya, kai tebu. Kai ketum. Kau main jangan macam-macam. Mudahlah berjalan je ke sana kemarin bawa penyakit.